Oke guys, saya berada di Catmania. Dan apa yang ada di sini adalah ini step kucing. Dan mari kita tengok apa-apa aja kucing yang ada di dalamnya. Let's go. Ada. Sama muka dia dengan yang itu, guys. Serius. Ini juga kucing, guys. Ini kucing, guys. Hello. Say hi to my friend. Seriusnya. Kucing juga. Nengkun. Ini juga. Hai. Hai Kemek. Ini juga, guys. Kucing mahal. Oke guys, ini adalah kucing Bengal Marble Mix original California. Ini pula nama dia Lilo. Cornish Rex original Corwin Great Britain. Hi Lilo. Hi Lilo. How are you? How are you? Bengal, guys. Kucing Bengal Sky daripada California. Bengal. Ini ya, tidak happy, tidak dibebaskan. Cornish Rex Lilo nama dia, Great Britain. Simba, guys. Hello Simba. Hi. Hai Simba. Kita tengok lagi. Ini Curl Bengal California juga. Chico. Hai Chico. So itulah dia. Binatang. Wow, banyak kucing. Kucing mana? Semua lawa-lawa. Hello. Jangan gaduh. Guys, di atas ini juga ada step kucing. Tuh di atas. Atas ini juga ada juga kotak-kotak di sana tempat kucing anu dia, mereka akan naik daripada ini tangga-tangga ini. Itulah dia tarikan pelancong di sini di Rabbit Village. Oke guys, kami telepon selesai di Catmania tadi. Dan next station kami adalah kebun anggur yang terdapat di Rabbit Village ini. So, untuk pengetahuan Anda, di Rabbit Village ini bukan arnab saja yang akan dipamerkan, namun ada beberapa package lain seperti anggur dan juga kucing yang telah dibuka baru-baru ini. So, kiranya Anda ingin ke sini, jangan lupa rawatlah juga anggur dan juga kucing. Gitu. So, untuk daripada Rabbit Village dan Catmania tadi, kami terpaksa keluar daripada gate sana dan jalan kaki sedikit ke atas sana, guys. Jalan kaki, sebab anggur ada di atas sini. Dan terus akan keluar ke parking nanti. So, mari kita exercise. Da-da, da-da-da, pergi anggur.
Hello, baby Kel juga. Yeay. Sangat excited. Mana pintu masuknya? So, mari kita pergi angkor dulu. Guys, ini adalah tarikan terbaru. Kita boleh nampak dari sini saja. Mungkin tanpa selfie, floating garden, tapi masih belum dapat dibuka ini entrance ya. So, kami sedang menuju ke Bangor, Borneo. So, inilah dia laluan dari belakang, guys. Menuju ke pintu anggur. Inilah pintu taman anggur, guys. Hey. Ini apa? Oh, ini anggur. Ini bunga dia sangat cantik, banyak bunga. Ya. Ini dia jenis-jenis anggur yang ada sini, Black Summer, anis. Ada buah sudah. Fragrant jasmine. Red clove. Di atas sudah kan ada buah. Madu apa? Oh, itu dia anggur. Ini guys, anggur guys. Tuh. Ini Lekeman Seedless. Ini nama-nama anggur apa nih kan? Oh. Ini juga ada guys, Dacon Grapes. Oh, Dacon Grapes ada sudah, tapi dia kecil saja ini. Nah, saja yang jadi setakat ini. Ini Excel anggur, guys. Ini lagi anggur. Ini adalah Taiwan Koyoho. Beginilah muka dia. Anggur dia, guys. Taiwan Koyoho. White Malaga. White Malaga, guys. Point Noir Thompson. Dan di sana juga ada juga anggur, guys. Masih banyak. Oh, Cincau. Inilah untuk siapa yang peminat cincau. Inilah dia pokok cincau. Flower, sunflower, siapa peminat kuaci, inilah dia, sunflower. Strawberry, guys, strawberry, inilah dia strawberry. Air mata pengantin, untuk mereka yang pemelihara trigona, kelulut, inilah dia, air mata pengantin. Jenis-jenis anggur lagi, guys. Mana lagi ada buah, Be? Sudah nampak. Oh, dia warna hijau tuh? Iya kan, tidak nampak sama Kuyoho. Aja hijau juga. Nih, anggur. Nah, dilarang memetik, menyentuh buah anggur dan strawberry karena telah disemprot racun serangga. Siapa mau sakit perut curi di sini? Ini dia buat deh, guys. Terdapat berbagai tanaman lain di sini. Ini juga jenis-jenis anggur sangat banyak, guys. Nah, jenis-jenis anggur. Pergola Nera, Sweet Sapphire, Moondrop, Galsa, Melitopod. Jenis-jenis anggur, guys. Oke, guys, itulah dia ladang anggur, banyak dengan bunga-bunganya sekali. Strawberry juga. So, apa saja yang dapat di sini tadi?
Apa nampak? Nampak buah anggur. Anggur. Ada dendet. Apa? Banyak bunga. Bunga dan? Bunga. Strawberry. Strawberry. Pudina juga. Cincau juga banyak kan? So, oke. Okay. Oke. Itulah dia yang ada di sini, Catmania. Rabbit Farm and Anggur. Dan coming soon ada satu taman lagi, Floating Garden nama dia. Mungkin tempat dia tahu apa, kita akan saksikan nanti coming soon di sini. So, datanglah ke sini untuk melawat-lawat sambil support pelancongan tempatan. Oke okay guys, itulah tadi tempat-tempat menarik yang ada di Rabbit Village. Dan kami akan terus ke Pekan Kundasang untuk pergi ke Selfie Corner kalau sempat. Kalau tidak, kami akan sambung besok. So that's it, agak menarik. Anggur, arnab dan kucing juga dipamerkan sekali di sini. Dan ada juga nih belakang saya, coming soon garden yang akan dibuka. So jangan lupa pergi ke sini untuk tengok update di apa yang ada di sini. Agak menarik. Oke, okay, ciao. The next station. So mari kita pergi.